kalengnya tadi taruh di mana itu? Di mobil? Iya, kalau ferry buat ban. Oh, buat ban, ferinya buat ban gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, selamat berjumpa. Jadi sore hari ini ya, ini lagi nyantai ini di depan rumah ini. Sambil nunggu adzan maghrib. Jadi adzannya di sini ini jam 6:30. Di sini 6:30 ya adzannya. Jadi ini saya mau bikin bikin video atau mereview teman saya itu yang lagi nyuci mobil itu. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di like di kolom komentar di sini dan di subscribe. Terima kasih. Beginilah saudara, ya kalau jadi sopir di Arab itu tugasnya selain nyupir juga harus bersih-bersih mobil saudara. Jadi kalau mobilnya kotor ini harus dicuci ya, dibersihkan. Contohnya seperti teman saya ini lagi membersihkan mobilnya ini. Jadi tiap hari itu nyucinya berapa kali mas? Satu kali pagi doang. Oh, satu kali pagi doang ya. Ini ngodoin karena ini cuma tidur. Pagi tadi kan libur gitu ya tidur. Jadi dikodok ini tidur. Oh, tadi pagi tidur, sekarang dikodok ya sore nyucinya. Saya lihat kamu kerjanya semangat sekali mas. Semangat karena apa? Karena uang? Iya. Waduh, punya anak ya di Indonesia ya? Anak dua. Anak istri dua, satu. Istri satu. Ya berjuang mencari nafkah ya demi anak istri di Indonesia. Tetap semangat mas. Ini kalau nyucinya pakai apa ini? Pakai kain apa itu kok bisa kelihatan kinclong begitu? Pertama pakai ini sama air. Oh, air basah. Iya. Itu ini apa ini? Mengkilap ini. Ini buat mengkilap apa ini? Ini namanya apa namanya itu? Kanebo. Oh, pakai kanebo. Iya. Masya Allah. Jadi pakai kanebo itu biar kelihatan kinclong ya? Iya, untuk menghilangin air. Oh, menghilangin air yang nempel di mobil kayak gini ya? Oh, pantesan kok bagus banget gitu loh. Ini sopirnya anak majikan saya ini saudara. Ini sopirnya anak majikan saya ini orang Sunda ini, orang Tasikmalaya. Ini kerjanya bagus banget ini orang ini. Ini kerja di anak majikan saya ini sudah sekitar 10 tahun nih. Teman saya itu sudah nyucinya. Waduh, mantap itu. Waduh, pakai ferry itu. Jadi kalengnya tadi taruh di mana itu? Di mobil? Oh, buat ban, ferrynya buat ban gitu ya. Iya, siram itu aja. Anak cucunya majikan ini lagi ngumpul saudara. Ini kalau hari Jumat seperti ini makan-makan di rumah majikan ini. Pada ngumpul ini supirnya anak majikan saya ya, supirnya orang Indonesia ini. Oh, ditaruh di situ.